Mantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ini kalian harus semua. Mondok bal-balan. Mondok karo bal-balan. Kamu dari mana, Boy? Sukabumi. Sukabumi. Waduh-waduh. Ini mana? Karawang. Karawang. Makassar. Loh, Makassar. Karawang ya. Makassar. Makan. Makassar kowe ra tipe panganan serabi. Moga acoto Makassar. Lah ngono lho. Wah, ora ana anu ceklane jeneng wong. Enak. Pak enak. Itu bridge-nya di sekarang. Mungkin pohon boni. Aku disuting Pak Subur kan ini dia. Ini apa dia? Ini universitas, teman-teman. Gone enak enak. Universitas Sapin ini ya, besar sekali ini. Jadi neng Pati ki ono universitas. Saya gue dini ini ki gak roh aku, karena saya gaptek dengan pendidikan. Iki, iki, gue ini wapi ini, wah luar biasa. Ini mulai dibangun udah lama no Pak? Sudah lama no Pak? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu teman-teman. Ini ada bang tadi itu apa ya? Kowe ya ning kono, Mas. Wah, ning kono, Mas. Rodok padang, Pak. Ki ora ono lampune kok siji nang njaba. Memang tidak dibuat lampu. Heeh. Mate bagus. Ini baru tahap apa ya? Baru tahap nganu pengerjaan ya, guys. Belum selesai maksudnya pembenahan ini. Jadi ning Pati iki ana sekolah sing khusus bal, ibaratnya mondok dan belajar di sini universitas. Jadi terutama kebanyakan iki latihan bal ya. Oke, memang luar biasa. 3 lantai masih Mas. 4 nanti rencana. Nanti ramai rencana 4 lantai guys, gue di berarti belum ya, besar ini tempatnya juga enak ya. Ini lokasinya memang rada delik nih gini, jalan umum jadi tidak berisik. Ini dilengkapi dengan masjid besar tadi, terus kamtin yono. Jadi ning kene iki apa mang Mas? Apa mang? Apa? Safin Pati Sport School. Nggih, biayanya Pak, biayanya bagaimana? Apa nih? Tentang di biayanya nanti ada itu di IG-nya mesti apa namanya? Mesti ada. IG-nya apa? Ada. Nah, IG-nya di Safin Pati Sport School. Oh. Oke, okay, Pak. Jadi teman-teman ini keluarga Cenut di sini ada loh. Jadi anak-anaknya seneng jenengan nek pengen sekolah. Tadi di luar kota ada dari Makassar, Sragen, wah Didi pokoknya. Apa Mang? Papua. Papua, NTB. Sekolah di sini. Pati malah ora ana. Aku malah ora ngerti nek kene ana ngene apike ngene. Lah aku ning gone proyek terus ya Mas, mbok didono ning ngene iki dak ya ora paham. Eh
Belum makan kak? Mau. Setelah maghrib terus makan malam ya. Yang 7 lapangan sepak bola yang berjejeran itu alhamdulillah kita sekarang ini ya pasti berbangga hati. Berbangga hati karena sekarang ini lapangan 7 yang berjejeran dan satu lokasi. Satu lokasi. Ya kita lapangan sudah tempatnya. Ini buat rumah ini. Selamat makan malam. Iya, makan dulu. Oke. Makan bergizi biar sehat. Assalamualaikum.
Bang. Kalau saya 15 tahun, kalau Mbak Cenut 2 tahun. Itu di belakang, di Sempan ya? Iya, di Sempan saya tinggal. Sekarang lah berapa? Kelas berapa sekarang? Satu SMA, SMA gede lah ya. Iya. Sudah gede. Oke. Di sana pinang nggak? Enggak. Enggak, kenapa? Biasanya kan... Ketul. Nanti merah. Hah? Enggak kalau di sana? Ya di sana, iya. Iya, makan. Seperti saya, di sini susah. Di sini enggak ada pinang. Enggak bisa. Itu bukan itu, jam bedo. Jambi itu bedo. Bedo, jambinya bedo-bedo. Beda. Tapi pengen enggak kayak gitu, kangen enggak? Enggak pernah. Di sana juga enggak pernah. Karena orang makan pinang itu tentu kalau tidak semuanya orang Papua itu pinang. Ah, tidak. Kecil dulu makan begini. Belum makan nasi sudah makan pinang ini. Betul, betul. Tapi orang tua dikemah-kemah nong ini ya, terus dilepok nong ini gini anak ini nih, gue percaya lala. Jadi di mana pohon pinang yang di pinggir jalan itu beda, beda mas. Di sana itu satu butir yang besar tuh 5.000 lebih malah, melebihi rokok. Satu pohon bisa 1 juta lebih kalau buah. Oke, adik.
Apa? Tahu. Tahu toh. Oh.